Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berkenalan dengan genus Dorstenia. Di tanah air, Dorstenia ini memang kurang populer. Tidak seperti jenis-jenis lainnya yang populer di Indonesia. Nah, yang akan saya review ini adalah Dorstenia, genus Dorstenia dengan spesiesnya Contra Gerva. Konon katanya penamaan Contra Gerva ini adalah berasal dari Spanyol, di mana di sana itu Contra Gerva itu artinya adalah pengobatan tradisional, di mana tumbuhan ini akar-akarnya itu digunakan dalam pengobatan untuk mengobati keracunan dari sengatan binatang-binatang berbisa. Contra Gerva namanya. Daerah penyebaran dari Dorstenia Contra Gerva ini adalah dia di Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Di Indonesia salah satu yang dikenal adalah jenis ini. Ada juga beberapa jenis yang saya kurang paham nama-namanya. Informasi lainnya, apabila dormansi, tanaman ini menabung air dan unsur haranya itu di batangnya. Makanya beberapa jenis dari Dorstenia ini batangnya kadang menggembung, jadi daunnya gugur dan dia menaruh atau menabung air di batangnya. Ya, seperti Caladium misalnya, dia kan kalau lagi dormansi dia menaruh hara dan airnya di umbi atau bulbnya. Berikut adalah bunga dari Dorstenia yang mirip sekali dengan tusuk konde, makanya di Indonesia disebut juga dengan bunga tusuk konde. Jadi mereka berkembang biak dengan biji dan bunga-bunga matangnya. Tekstur daunnya kasar, baik di permukaan maupun di bawah daun. Di marketplace, jenis ini kadang disebut juga dengan Anthurium konde. Padahal beda sekali ya. Anthurium itu keluarga dari Araceae atau Arastalasan. Gak ngerti ah. Sedangkan Dorstenia adalah dari famili Moraceae, yaitu suku ara-araan, di mana suku ara-araan ini adalah merupakan tumbuhan yang berbunga. Masih satu suku dengan pohon ara, tin, dan murbei.